صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. سلامًا رحمةً للعالمين. Sekarang Anda beragama, Anda sudah takwa, Anda sudah menjalankan semua tradisi-tradisi keagamaan yang Anda ketahui, misalnya kayak sabar, syukur, tawakal, secara batiniah, ikhlas, Anda beramal, berbuat sesuatu. Apa Anda sebagai rahmat? Nah, kalau yang jelas Anda mungkin mengatakan tidak tahu kan? Yalah, padahal seharusnya kalau kita menerima Islam, kita harus menjadi rahmat. Ya kan, ketika Islam itu ditransfer kepada diri kita, kita harus menjadi rahmat bagi manusia yang lain. Ya. Makanya ada sebuah watak, harusnya murid itu bisa lebih pintar dari gurunya. Jangan menjadikan murid itu lebih bodoh daripada gurunya. والسماء والطارق وما أدراك ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat petakun guru, dalam agama Islam tuh ilmu apa aja yang harus kita pelajari kayak itu? Nah, karena lu ada banyak mendengar di YouTube kalau belajar makrifat tuh ngalih kayak itu, nah, atau kada boleh diajarkan atau kayak apa kayak itu, mohon penjelasannya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilmu Islam itu apa saja? Sangat banyak ya. Tetapi harus secara pokok saya ingin memberikan dasar dulu. Ilmu dalam Islam itu apa? Ilmu dalam Islam itu itulah Al-Quran. Seperti juga ketika orang bertanya, apa definisi syariah? Lalu di dalam kitab At-Ta'rif menggabungkan dari berbagai pendapat ulama, akhirnya menyimpulkan yang disebut dengan syariah itu ialah masyara'ahullah, apa yang disyariatkan Allah, yang diajarkan Allah kepada manusia. Apa itu? Di dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya syariat yang ada berupa Al-Quran Al-Karim. Jadi syariat itu Al-Quran. Hadis di mana? Hadis itu bagian daripada penjelasan terhadap Al-Quran atau yang disebut dengan sarah. Tetapi semua hadis itu tidak bisa juga mensarahkan semua isi Al-Quran. Iya kan? Nah, karena bagian-bagian tertentu orang tidak menemukan sarahnya. Apa sarah penjelasan Nabi tentang sesuatu hal? Karena itu orang mengarang kitab tafsir selain daripada hadis-hadis Nabi yang dikenal dengan istilah tafsir, tafsir riwayah, maksudnya tafsir berdasarkan riwayat Nabi, riwayat sahabat, itu mencampurkan juga pengetahuan-pengetahuan beberapa riwayat yang lain. Bahkan beberapa hadis-hadis yang sifatnya sebahagiannya mungkin pro dan kontra, terjadi pro kontra tentang kesahihannya. Biasanya tafsir-tafsir biriwayah ini menjadi sedikit jumlahnya, sehingga di kalangan ulama secara turun-temurun terjadilah tafsir itu ada lagi tafsir birro'i, dengan selain dengan riwayat dengan akal, kemudian cerita-cerita yang di dalamnya mengandung ilmu-ilmu pengetahuan baru, pengetahuan-pengetahuan umum. Karena Al-Quran itu sangat luas. Jadi begitu Anda bertanya, apa sih sebenarnya ilmu di dalam Islam? Nah, Islam itu mana? Islam itu kan nama bagi sebuah syariah. Makanya disebut dengan syariat, namanya adalah syariat kita itu namanya Islam. Syariat sebelum Nabi Muhammad syariat juga namanya, betul syariat. Syariat Islam juga, tapi disinilah syariat Islam yang komprehensif. Yang komprehensif ini diterjemahkan dengan kafah yang
sempurna. Makanya ada firman Tuhan, udukulu pisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah di sini baik diri sendiri, bulat tekad mengamalkan Islam, dan secara keseluruhan harus diterima sebagai sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya tadi itu pulang untuk menjelaskan itu Islam. Artian apa saja ilmu-ilmu Islam? Banyak sekali di bidang ilmu. Saya sudah pernah menjelaskan tentang keilmuan Islam sebenarnya. Misalnya di dalam ilmu Al-Qur'an ada tafsir Al-Qur'an, ada ulumul Qur'an seperti ilmu gharibil Qur'an, ada lagi ilmu tentang yang Imam Suyuti menulis kitab khusus yang namanya Ulumul Quran. Kitab Ulumul Quran mengajarkan, mengisahkan tentang berbagai macam ilmu-ilmu terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Ada lagi nanti bidang hadis, hadis mustalahul hadis, dirayah, wirayah hadis, dan seterusnya. Maka banyak lagi apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak tersalurkan. Paham enggak? Tidak tersalurkan karena kekurangan kita umat Islam untuk merefleksikan Al-Quran. Jadi refleksi Al-Quran ini penting. Kenyataan masyarakat juga kejumutan terjadi. Beberapa guru-guru agama menetapkan hanya bagian-bagian ini saja ilmu dalam Islam itu ilmu tauhid, ya kan, bidang akidah, fikih dan tasawuf, selesai, habis deh, itu aja dipelajari. Seolah-olah padahal Al-Qur'an itu masih banyak lagi yang belum direfleksikan. Ini kan ini Al-Qur'an. Iya betul Al-Qur'an juga, tapi masih refleksi kecil nih. Masih belum lagi yang sesungguhnya, misalnya berkaitan tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang bersifat kauniyah itu ayat-ayat tentang alam semesta. Di mana kita merefleksikannya? Ilmu apa? Nah, refleksinya tentang sejarah alam semesta. Di mana kita merefleksikannya? Sejarah alam semesta menurut Al-Qur'an. Di mana merefleksikannya? Makanya di dalam dunia Islam timbullah buku-buku yang sifatnya ya entah berantahnya dimasukkan ke akidah beda juga, dimasukkan ke mana nih? Ke tasawuf lain juga, tidak terasa tidak cocok, dimasukkan ke dalam ilmu apa tadi? Ilmu akidah, bidang akidah lain juga. Jadi bingung akhirnya. Yang saya maksudkan adalah refleksi Al-Qur'an. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak yang masih kita tidak tahu. Yang artinya tidak tersalurkan dalam pengetahuan kita. Maka karena itu umat Islam harus mengembangkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jangan lagi kalau bisa gitu kan mempelajari satu kitab aja sampai 5 tahun, 10 tahun kan, satu kitab aja kan dipelajari. Lalu akhirnya kitab-kitab ya gitu. Lalu akhirnya apa? Kitab lain tidak terbacai. Ya akibatnya pengetahuan ya nomplok di situ aja. Ya, kita jangan memelihara kebodohan. Jadi orang Islam itu harus mengembangkan, refleksikan Al-Qur'an. Dan itu yang diajarkan kepada kita. Dan kita akan tahu yang sesungguhnya yang di hadis Nabi, inama buistu li utamima makarimal akhlak. Akan tahu dengan mengembangkan, merefleksikan Al-Qur'an. Sesungguhnya aku diutus kepada manusia ini, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Lalu Nabi disebut oleh Al-Qur'an, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Apa makna rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Sekarang Anda beragama, Anda sudah takwa, Anda sudah menjalankan semua tradisi-tradisi keagamaan yang Anda ketahui, misalnya kayak sabar, syukur, tawakal, secara batiniah ikhlas Anda beramal, berbuat sesuatu. Apa Anda sebagai rahmat? Nah, kalau yang jelas Anda mungkin mengatakan tidak tahu kan? Yalah, padahal seharusnya kalau kita menerima Islam, kita harus menjadi rahmat. Ya kan, ketika Islam itu ditransfer kepada diri kita, kita harus menjadi rahmat bagi manusia yang lain. Ya. Makanya ada sebuah watak, harusnya murid itu bisa lebih pintar dari gurunya. Jangan menjadikan murid itu lebih bodoh daripada gurunya.
Kenapa demikian, Kak? Berarti gurunya memang mengajarkan pengalaman dan pengetahuan yang semuanya kepada muridnya. Muridnya nanti mengembangkan lagi, kembangkan lagi, sehingga akan terbukalah refleksi Quran yang sesungguhnya. Yalah. Nah, kalau pertanyaan Anda tadi ilmu ma'rifah, bagaimana ilmu ma'rifah? Ilmu ma'rifah itu artinya secara bahasa arif mengenal Allah. Orang mengenal Allah itu ada yang mendalam, ada yang kulitnya kan, ada yang lahirnya. Tapi bisakah membedakan secara keilmuan? Tidak bisa kan? Nah, kita tidak tahu akal manusia, pendekatan manusia, ada enggak indikasi orang dekat dengan Allah? Paling kita mengatakan bertakwa kepada Allah. Enggak ada masalah ilmu ma'rifah itu. Pelajari saja dari A sampai Z sebisa mungkin. Tapi tetap farudduhu ilallahi wa rasul, dengan tetap bertonggakkan kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan itu pokoknya yang menjadikan kita tidak akan sesat. Tarak tupikum ambra ini lantu diluma inta masaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpedoman pada Quran dan hadis. Dengan hadis ini memahamilah bahwa otak kita harus di bawah naungan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, sebagaimana perkataan Mu'az, biro'i kitabillah wa sunnati rasulillah, dengan pikiranku yang selalu terikat dengan kitab Allah dan sunnah rasul. Jadi jangan takut Anda belajar ma'rifah, belajar tasawuf, jangan takut. Siapa aja guru Anda, siapapun guru Anda boleh. Seperti Ali bin Abi Thalib katakan, panjur ilama kola, wala tanjur ilaman kola, kata Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikatakan seseorang, jangan kau perhatikan siapa yang mengatakan. Andaikan iblis pun mengajari Anda sesuatu yang baik, terima, kenapa tidak? Apalagi manusia kan? Ya enggak? Tapi ingat, ilmu itu sedikit kita jadikan perbandingan-perbandingan bagi ilmu yang lain yang sudah kita pelajari. Kenapa saya katakan iblis atau setan? Di masa Rasulullah kan ada sahabat belajar dengan setan dan Rasulullah membenarkan. Ya enggak? Kata Abu Hurairah kan, ketika ditangkap dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini masyhur juga dalam Bukhari. Ibnu Mas'ud Abu Hurairah memegang tangan iblis kan, tangan setan kan. Lalu, maukah kamu saya ajarkan suatu bacaan yang setan tidak akan berani mendekati kamu? Apa bacaan itu? Diterimanya kan, sampaikannya Rasulullah. Gimana Rasulullah? Oh ya boleh, enggak apa-apa itu ya Rasulullah, ambil aja. Enggak ada masalah. Farudu ilallah wa rasul. Dan dia mengadu kepada Rasul. Sekarang Anda mengadu kepada Rasul siapa? Mengadu kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dalam konteks ini ulama yang mengerti Quran dan hadis. Jadi ulama itu jangan dilihat bolangnya, jangan dilihat pakaiannya. Kalau Anda melihat pakaiannya bahaya. Ya kan? Pemabuk pun kalau nyebur pakaian gamis, pakai bolang, bisa jadi ulama Anda. Tapi perhatikanlah apa yang dikatakan benar atau tidak. Kalau benar, anak kecil pun harus kita ambil. Itulah hidayah dalam agama kita. Jangan melihat orang, melihat dari segi pakaiannya. Dan Nabi menasihati sendiri, innallaha la yanjuru ila suwarikum wa atsamikum. Janganlah, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan, ya kan, pakaian kamu, apalagi pakaian kamu, lahiriah kamu, ya kan? Walakinna yanjur, tapi dia memperhatikan ila qulubikum wa amalikum, hati dan apa yang kamu sampaikan atau kamu perbuat. Itu kan Allah. Nabi mengatakan rahasia tentang Allah itu ma'rifah, bagian dari ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ilmu Islam itu sangat banyak dan yang ada sekarang belum apa-apa daripada sesungguhnya, daripada refleksi kita merefleksikan Al-Quran. Karena itu ambillah, bukalah refleksi Al-Quran itu, ambillah, semangatlah Anda belajar, pelajarilah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Jangan, kalau guru Anda 10 membaca kitab, jangan Anda 10 membaca kitab, Anda 100 buah kitab yang dibaca. Kalau mampu guru Anda 100 buah kitab, Anda harus membaca 200 kitab, mungkin seperti itu ya. Itu akan lebih bagus. Ya, meskipun Anda tidak mengerti, tidak jadi masalah.
Kita juga belajar Al-Quran ketika menghafal ngerti enggak? Enggak ngerti, asalnya waktu anak-anak kan, itu jadi masalah. Terima aja dulu, masuk akan aja dulu, nanti ada butir-butir tertentu yang mengerti. Bagian itulah hikmah yang jadi kita. Ilmu itu kan bisa disimpan. Tidak semua ilmu bisa diamalkan juga. Tidak semua ilmu bisa direfleksikan dalam bentuk amali. Karena ilmu itu ada nazariah. Ada yang sifatnya yang pengetahuan, informasi. Ada yang ilmu itu harus diamalkan. Jadi kadang-kadang kotak juga. Misalnya baca kitab Ihya Ulumuddin, ilmu dan amal-amal harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka menjadi sia-sia dan sebagainya. Ilmu itu kan macam-macam. Tidak. Anda mengetahui ilmu dunia Anda misalnya. Anda mengetahui atau ilmu agama. Anda mengetahui dengan pengetahuan bagaimana tata cara haji. Kau tidak Anda mengamalkan? Kalau ada musim haji. Anda mengetahui tata cara haji, manasik haji. Anda belajar manasik haji, bisa tidak Anda amalkan? Tidak bisa, kecuali naik haji kan? Iya enggak? Nah, itu contoh. Ada lagi yang ilmu hanya pengetahuan. Misal contoh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, Al-Qur'an. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan bumi. Kawan enggak Anda mengamalkan? Susah kan? Gimana mengamalkannya? Yalah. Asy-syamsu wal qamar bihusban. Ya kah? Matahari dan bulan itu ada perhitungan yang ditentukan Allah. Awalnya diamalkan tuh. Itu ilmu apa itu? Dalam Al-Qur'an tuh. Pengetahuan nazariah kita. Ya kalah. Masa semua ilmu harus diamalkan? Salah, itu keliru. Itu pengetahuan. Jangan salah memahami, terlalu banyak ilmu jangan mengamalkannya ngalih. Ya, apa pender ini? Iya. Salah. Apalagi ilmu marifah itu ilmu yang baik, ilmu yang cantik. Ilmu yang indah, makanya dicari oleh manusia. Kenapa jadi takut dipelajari? Bisa sesat kalau tidak sembahyang. Ya jelas yang tidak sembahyang itu yang salah. Jangan dulu dituduh ilmunya salah. Belum tentu kan? Yang tidak sembahyangnya itu yang ternyata salah. Masa kita dengan melihat menyatakan dia tidak sembahyang ini karena ilmunya? Belum tentu kan? Itu teori lama. Kalau dalamnya keluar, kalau di air cangkirnya keluar susu aja, berarti dalam teko tuh susu aja, bilanya keluar susu, ya itu teori lama. Kalau teori pesulap lain kan, iyalah, dibuat di susu, kalinya keluar teh kan, ada apa ini, bisa aja terjadi itu, bisa saja, seolah-olah mengisi, ininya tidak keluar, bisa aja belajar marifahnya dia betul, tapi karena dia pemalas, maka dia tidak sholat, iyalah. Bisa terjadi itu. Masya Allah, Anda boleh nuduh orang. Ya ayyuhallazina amanu istanibu, hai orang-orang beriman, istanibu, jauhilah. Ini sama lawan ayat Al-Quran, pastanibu. Sama lawan anu, lawan pastanibu, lawan minuman keras. Innamal khamru wal maisir, ritsun min amali setan. Itu najis amalan setan. Sungguhnya apa, minuman keras, judi, wal ansab, kemudian walahmal kinjir, lahmal kinjir itu babi, pastan min amali setan, pastanibuhu, jauhilah dia. Nih sekarang ayatnya, ya ayyuhallazina amanu istanibu, sama kelak, jauhilah. Apa yang dijauhi? Zonna, sangka-sangkaan. Nyangka orang, wah ada sembahyang berarti ilmunya salah juga. Belum tentu ilmunya salah. Kadang-kadang bisa jadi dia pemalas. Jauhi sangka-sangka buruk kepada orang lain, itu tidak baik. Itulah tanda bahwa kita belajar ilmu agama juga masih pas-pasan juga, lalu bersangka-sangka buruk lawan orang, iyalah, dan merasa bahwa diri sendiri aja yang paling benar. Itu tidak benar. Kita ini siapa sih? Kita ini manusia biasa yang pasti bisa salah. Jangan menganggap kita, jangan membuat pohon kita adalah pohon kebenaran, ya kan? Nah itu anunya, bahasannya. Jadi apa saja silahkan, apalagi sekarang ilmu pengetahuan luar biasa ya kan, masuk di YouTube orang kecil apa? Yang nama YouTube tuh ada yang baik, masuk ada yang buruk ya enggak? Nah, wanita-wanita WTS juga masuk di YouTube sekarang. Ayo gimana? Harus dilawan dengan informasi yang baik, ya enggak? Dilawan dengan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq wa qomatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.